Seekor buaya terperangkap rawai pancing nelayan di Batubara, Sumatera Utara. Namun buaya yang sempat menjadi tontonan warga tersebut akhirnya mati. Buaya yang berhasil ditangkap nelayan ini menjadi tontonan warga Desa Perupuk, Batubara, Sumatera Utara. Buaya tersebut tertangkap usai terjerat rawai nelayan Mahli bersama 4 rekannya saat menjala di perairan Kuala Tanjung, Batubara. Setelah mengamankan buaya, muncul 3 buaya lainnya di sekitar perahu. Para nelayan yang sigap langsung mengarahkan perahu ke lokasi yang lebih dalam untuk menghindari serangan 3 kawanan buaya tersebut. Namun akibat mulut dan kakinya terikat selama di perjalanan, buaya akhirnya mati saat tiba di pangkalan nelayan di Desa Perupuk. Dibawa alas sampan kami ke kopi boting. Jadi kami tulaklah semua kayu. Ada bambu kami kan, bulu. Nah, kami tulaklah ke sampan dari dalam. Asyiklah dapat kami selamat. Pergi, buaya itu kan naik ke sampan kami yang tiga itu. Yang satu itu adalah penerawai kan. Para nelayan berharap pihak pemerintah segera mengatasi permasalahan buaya liar di kawasan tersebut agar nelayan bisa mencari ikan dengan aman. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan.